Ba, coba roba manang-manang gina. Nah, coba goyang-goyang, goyang-goyang. Aida. Luar biasa sama santun ta. Nah, kita dulu. Nah, ini Mas Anton. Foto model simpang keratu. Nah, fashionnya luar biasa. Ini grup-grup ini. Ini grup pemburu janda. Grup pemburu janda. Dan yang ini kenapa jadi kaum penggigit jari? Menyabang tangga. Aida. Aku ini begal eh. Memang luar biasa Mas Anton. Ini kocak simpang keratu yang mungkin akan menjadi viral di suatu hari. Karena Mas Anton ini kadang-kadang dia menjadi pengembala dari makhluk-makhluk gaib. Terang sekali Mas Anton kita. Terang sekali. Wah. Inilah aktivitas pagi di simpang keratu Genang Genis sahabat. Perkenalkan diri, namanya Anton Namatu SH. Lahir di Sumba Besar, tempat tinggal di Destun Genang Genis. Pekerjaan? Serabutan, supir bisa, merampok bisa. Terus? Tani bisa, serabutan. Bagian penaklukan janda bisa enggak? Bisa. Asal jangan disakiti. Malu perempuan zaman sekarang kita harus lusur. Jangan disakiti. Kalau ingin disayangi sama istri. Bagaimana ya Pak Limon? Bagaimana pendapat Pak Limonnya? Agang tal limon ya, gini. Itu dengan kamera. Semata. Alif namnya lantur lagi, titik baru ada ke titik kali buat bawa ke manusiawi nih di banan tuh lagi alifnya kita tuh lagi dua mata tuh mana enggak dua sih dua sih ya malip ke terjelas dua tidak tadi semata wajan. Apa maraling tu zaman guru ngaji sepuan? Apa ndeng patah? Nuk semal dia guru. Jangka kena asalnya. Kabar bau rena nangis karena itu untung pereksia dia guru. Ini Mas Anton sahabat. Katanya mau naik kelas 3, kelas 4, kelas 5. Tapi Mas Antonnya selalu sendiri berkelana dengan arkonya. Ini Pak Haji. Pak Haji ini selalu menikmati pagi dengan duduk santai sambil goyang-goyang kaki. Sementara Mas Antonnya terus memandang, memasang radar di mana janda bersembunyi. Itu kita harus mencari janda. Robert. Demikian sahabat,
Kocak Pagi bersama Mas Anton. Nah, jangan lupa di subscribe, oke? Terima kasih.